RRI Arteria Dahlan bertemu dengan perempuan yang mengaku anak Jenderal TNI Bintang 3 Anggiat Pasaribu. Dan untuk mengetahui jalannya pertemuan tersebut, kita akan langsung bergabung ke gedung DPR RI. Masalah tanya menanya lagi setelah yang besar, kita semua sudah kita lihat aman dan damai gitu ya. Iya Pak. Bang Dewa, jangan dipus Bang Dewa. Di tengah aja kan. Kasih kendor Bang Dewa. Siap sih. Siap. Kepala BNPB yang baru dia masih kemarin dilantik Jokowi di sana. Kenapa? Kepala BNPB yang baru. Ini mah yang sebelumnya. Sebelumnya? Enggak. Mau nanya nyari nomor teleponnya. Pemirsa Anggiat Pasaribu alias Rindu menyampaikan permohonan maaf dan mencabut laporan di Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Anggiat yang mengaku keluarga Jenderal TNI berseteru dengan anggota DPR Arteria Dahlan di bandara. Ya, pemirsa Anggiat Pasaribu kemudian selama 5 jam diperiksa terkait dengan insiden yang terjadi pada Minggu malam di Bandara Soekarno-Hatta. Anggiat menyatakan permohonan maaf dan mencabut laporannya. Tak lama usai menyampaikan permintaan maafnya, Anggiat yang didampingi keluarga kemarin mendadak jatuh pingsan. Nah, perseteruan antara Arteria Dahlan dan Anggiat Pasaribu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dipicu kesalahpahaman saat pesawat baru mendarat. Dan saat ini kita masih menunggu proses mediasi antara Arteria Dahlan dan juga Anggiat Pasaribu. Pemirsa.